صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdi wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alumni rahmatullah, sekarang sampailah pembahasan kita pada kaedah yang ke-21. Al-adatu muhakkamatu. Adat itu dapat dijadikan pijakan hukum. Lalu sebelum kita kajian lebih dalam tentang al-adah, adat, kita kaji beberapa dasar hukum al-adat itu sendiri, sehingga adat bisa menjadi pijakan hukum. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Perintahkanlah yang baik-baik, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf 199. Wal urfu wal adatu. Uruf yaitu adat. Ini dasar hukum yang pertama tentang adat itu sendiri. Dalam ayat surah Al-A'raf 199 ini, di sana ada kata bil urfi, uruf. Lalu apa sinonimnya atau makna sehingga dia menjadi adat? Al-urf. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahu muslimun hasanan fa huwa indallahi hasanun. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja
yang dipandang baik oleh orang Islam, maka di sisi Allah bernilai baik. Berarti hadis ini menunjukkan suatu sikap seorang muslim menilai terhadap sesuatu itu. Ingat, ini kalimatnya muslimun, orang-orang Islam. Zaman sekarang kuatnya penilaian itu dianggap baik kalau dia itu berkumpul atau berjamaah. Jangan berpendapat sendiri-sendiri kecuali ada dalil dari pendapat kita. Umat sekarang ini makin pecah karena banyaknya kelompok-kelompok, golongan-golongan, jamaah-jamaah yang mengklaim pendapatnya paling benar, sehingga umat yang menjadi sasaran khilafiyah itu, perselisihan. Harusnya para pemimpin jamaah itu, para imam, menganjurkan persatuan umat Islam, bukan perpecahan. Dalam surah An-Nisa ayat 160, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan siapa saja yang menentang rasul setelah datang keterangan, yaitu petunjuk itu, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, nuwalli ma tawalla, kami berikan dia keleluasaan, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke jahannam, wasa'at Masyiro. Maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan, kan berikan, kami biarkan dia dengan keleluasaan, kebebasan. Mana maumu sudah. Tapi kalau jalan orang-orang beriman, Allah tidak membiarkannya begitu saja. Ada panduan-panduan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikuti jalan orang-orang beriman itu. Dalam hal ini yaitu ulama. Dan akhir zaman, ulama yang baik itu adalah ulama yang mengedepankan kesepakatan, bukan pendapat masing-masing. Maka itulah menjadi dasar orang NU mengedepankan apa namanya musyawarah. Ya, sehingga diadakanlah yang namanya muktamar, ya, untuk mengedepankan yang namanya tabayun, saling ada kejelasan, karena setiap suatu memiliki asbabul kisah, ada saja yang melatar belakangnya sehingga terjadilah sesuatu itu. Sehingga kita harus kaji dulu dengan dalam. Jangan asal langsung berkomentar. Oh, hukumnya ini. Nah, ini halal.
ini haram, tidak tahu masalahnya. Jadi alangkah baiknya kita harus rembuk bersama, jangan merasa paling tinggi ilmunya sehingga enggak mau musyawarah, ya. Nah, gitu. Itu berapa dasar hukum, yaitu tentang al-adah, yaitu al-urf. Lalu apa beda al-adah sama al-urf itu sendiri? Adat itu kalau diterjemahkan al-aud al-mu'awadah, suatu pekerjaan, suatu ungkapan, perkataan yang diulang-ulang, itu disebut adat. Terus saja dikerjakan terus menerus adat. Adat misalnya orang presa, roh, adatnya sampai 40 hari. Adat. Begitu diulang begitu sama. Itu adat. Nah, adat artinya kembali. Ulang terus, ulang, ulang, ulang. Lalu al-urf. Sepintas sama al-urf dengan al-adah. Tapi di mana tekanannya al-urf? Al-mutarrab, yaitu kalau diterjemahkan al-urf itu saling mengenal, saling mengetahui. Ada adat yang belum dikenal, berarti belum menjadi urf. Ya. Kalau sudah adat itu dikenal, dia terkenal, dia dikenal, saling mengenal, maka jadilah dia urf. Maka adat yang sudah pindah makna atau sudah pindah status menjadi urf, maka inilah adat yang bisa dijadikan pijakan hukum. Ya, sudah terkenal misalnya pusat barat, kalau orang mati meninggal adatnya itu ya sampai 40 hari itu menjadi pijakan hukum dalam fikih. Nah, ini contoh, banyak contoh dalam kitab ini. Dicontohkan di sini ada masalah haid, kurang-kurangnya haid, maka ulama fikih apa namanya mengambil dasar hukum dari al-adah, adat perempuan berapa sih sekurang-kurangnya, biasanya berapa, paling lama berapa. Ulama mengadakan penelitian bagaimana adatnya, ya. Nah, bukan serta-merta langsung patok hukumnya begini dan begitu. Jadi adat itu adalah kecenderungan, ya, baik berupa perkataan maupun pekerjaan pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan yang terus-menerus pada objek atau pekerjaan yang dimaksud. Maka itulah yang disebut dengan al-adat. Setelah diulang, akhirnya dia pun menjadi terkenal. Presak barat mengenal adatnya sendiri, maka dia mengulang terus, bahkan dikenal oleh orang luar. Maka itu menjadi urf, saling mengenal. Presak barat mengenal adat di luar presak barat, orang luar presak barat mengenal adat orang presak barat. Jadi dia urf namanya, ya. Urf itu ya adat itu dari asalnya adat. Karena ada adat juga yang fasid. Fasid artinya rusak, merusak banyak, ya.
Sehingga kajian kita tentang adat masih panjang, karena kita harus mengetahui hakikat atau substansi daripada adat itu. Jangan semua adat bisa dijadikan pijakan hukum, karena adat itu banyak sekali. Sehingga kita pakai hadis Rasul SAW, ma ra'ahu muslimun hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ini yang dijadikan urf. Sehingga urf itu yang menjadi pijakan hukum, bukan adat. Karena adat belum tentu semuanya baik, karena ada adat yang tidak baik. Jadi contoh dalam kitab ini banyak sekali, ya. Misalnya ada talak. Orang Timur Tengah mau menceraikan istrinya bilang talak. Orang Indonesia juga bilang talak. Sama-sama talak. Dan itu menjadi adat di Timur Tengah, juga adat di Indonesia. Kenapa orang Indonesia enggak pakai kata Indonesia saja? Saya ceraikan kamu. Ya. Orang Indonesia, saya talak kamu. Padahal tidak ada kesepakatan antara orang Indonesia sama orang Arab. Mari kita sama-sama pakai kata talak. Tidak ada. Tapi karena adat yang berubah menjadi urf, orang Indonesia mengenalnya tanpa dia harus tanya apa sih talak. Ya, hanya melalui perbuatan dan perkataan. Setalak tiga kamu. Lalu sini nano. Langsung lalu ya. Dia ngerti. Ya. Itu. Padahal dia enggak tahu apa sih talak. Lalu disuruh menerjemahkan secara harfiahnya. Tapi secara makna dia paham. Oh, saya sudah diceraikan sama suami saya. Dan itu menjadi adat dan berubah menjadi urf. Dan itu menjadi pijakan sah. Ya, talaknya. Jadi orang Indonesia bilang talak sah. Orang Arab bilang talak sah juga. Karena itu sudah urf. Sudah menjadi terkenal ya, urf itu. Ya. Adab banyak. Kita terutama di Indonesia banyak adabnya. Misalnya adab merari. Ada modus ajikrama adat misalnya. Ya. Aneka macam modelnya. Orang Resak Barat ya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Kaling. Ya. Pemutus ajikrama adatnya ya seperti itu. Yang di tempat lain juga ya mungkin lain. Ada yang pakai bahasa Sasak, Tulen, sehingga kita nggak ngerti. Ya. Nah. Ada juga yang pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tergantung adat di suatu tempat itu. Adat yang sifatnya umum dan ada juga adat yang sifatnya khusus. Sifatnya umum itu menyeluruh, internasional. Bahkan sudah dari zaman batu ada. Misalnya pengangkatan budak, pembantu, atau apa ya namanya itu? Apa ya?
bantulah. Bahasa kasarnya apa ya, buruk untuk membantu pekerjaan seorang. Dia dibantu, dia dikasih upah. Itu adat. Jadi dari zaman batu seperti itu. Kalau ada yang nolong kita, kasih upah. Adat. Itu menjadi sumber hukum. Kalau ada orang tidak memberikan upah terhadap seseorang, maka dia berdosa. Karena itu sudah adat kalau seperti itu. Misalnya ada orang yang ngangkat barang di pasar itu, ngeson-ngeson, inak-inak ini. Nih atau ngangkang, dongang saya. Kasih uang 2.000, 3.000 tergantung banyak beratnya. Gak ada orang yang bilang, ayo kita sepakat. Gak ada, itu adat seperti itu dan langsung biar nih. Apalagi di terminal-terminal kan langsung serawetnya barang teh. Mana pak, saya bawakan. Nah, ya. Langsung kasih uang setelah sampai. Ada juga yang memaksa ya. Paksa nih, deh. Saya bawakan. Ini bajang-bajang, ini nak kena ikan. Papu-papu, kena ya. Pak Tuan, kena ya. Rangsel tengen ini, ndak isi ini. Jadi berat gitu ya. Gitu. Nah, baik sampai di sini tentang adab. Nanti kita perdalam dengan beberapa contoh. Ada adat yang umum, ada adat yang khusus, ada adat yang sahih, ada adat yang fasid, baik atau rusak di sini. Demikian. Wallahualam bissawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam.